kita mungkin akan terus ke rakan saya Hilal Azmi yang akan memberikan sedikit sebanyak gambaran secara keseluruhan mengenai Perlis. Tapi sebelum itu kita nak faham juga, walaupun negeri terkecil di Malaysia, ada fakta dan juga ada cerita yang kita perlu faham mengenai negeri Indra Kayangan ini. Kita saksikan dahulu. Itu dia Perlis. Kalau kita bersama dengan Hilal, Hilal mungkin dapat memberikan sedikit sebanyak gambaran mengenai negeri di utara semenanjung tanah air ini. Hilal orang utara juga, orang Penang. Tapi ramai orang ingat orang Pulau Pinang, orang Kedah, orang Perlis ni boleh disamakan dalam satu grup yang serupa. Saya pastinya silap sedikit. So cerita sikit. Mampu okay. Penang cerita pasal Perlis. Ha, okey macam ni. Sebab bila kita cakap tentang Perlis, orang kita bila cakap tentang koridor utara, selalu orang bayangkan bahawa Penang, Kedah dan Perlis ini satu kumpulan yang sama. Memang dia ada similarities ataupun hampir sama antara satu sama lain. Tetapi Perlis ni dia ada dinamik dan juga nilai yang tersendiri. Sebab apa? Boleh saya cakap orang Perlis ni adalah orang yang sangat rare di Malaysia. Sebab jumlahnya hanyalah 200,000 orang berbanding 30 juta rakyat Malaysia. Maksudnya untuk kita jumpa orang Perlis ni dalam 1,000 orang, mungkin kita mungkin jumpa satu orang je orang Perlis. Jadi bila bercakap tentang negeri Perlis ni, saya nak ceritakan tentang satu cerita yang mana saya berjumpa dengan salah seorang orang muda Perlis yang bekerja di Pulau Pinang pada ketika ini, yang mana bila ditanya kat dia kenapa dia bekerja dekat Pulau Pinang tak pun bekerja dekat Perlis ke, kat Kedah ke, atau mana-mana yang dekat dengan kampung dia. Dia cakap satu benda yang paling best bila apa yang berlaku pada tahun 2018 ini ialah kita sudah ada satu perkhidmatan komuter yang menghubungkan dari Perlis terus ke Butterworth. Okey, bila dia boleh sampai terus ke Butterworth, bermakna dalam perjalanan yang mengambil masa kurang lebih satu atau dua jam sahaja menaiki train, maka dia boleh mencari kerja ataupun membuat kerja di kawasan sekitar Butterworth atau Pulau Pinang untuk mencari rezeki. Dan itu menunjukkan bahawa mobiliti sosial yang berlaku dalam kalangan anak muda ini menyebabkan mereka sedia untuk pergi bekerja di luar kawasan yang memang tidak ada di tidak ada peluang pekerjaan di tempat mereka, tapi mereka boleh pergi ke tempat lain seperti Pulau Pinang yang kita tahu cukup rancak dengan perkembangan ekonominya. Jadi dia boleh datang ke sana dan mencari kerja. Sebab kita tahu dekat Perlis ni kita ada mereka ada macam-macam. Okey. Walaupun dengan 200,000 penduduk saja, dua tempat yang sentiasa menjadi ingatan orang luar yang datang ke Perlis adalah Kanga dan Kuala Perlis. Okey. Dan bila Kanga dan Kuala Perlis ni disebut, kataan lain yang biasanya kita cuba berjaya kaitkan dengan negeri Perlis ni adalah Harum Manis, Wang Kelian, Padang Besar. Okay. Tiga kata kunci ni antara kata kunci yang cukup cukup dominan dan cukup terkenal bila bersebut saja tentang Perlis. Tapi bila bercerita tentang orang muda tadi tu, itu membuktikan bahawa orang muda Perlis bukan tak mahu berada atau bekerja di Perlis, tetapi dengan kemudahan pengangkutan yang ada pada masa kini telah menyebabkan mereka sedia untuk mungkin bergerak dan bekerja di mana-mana sahaja. Okey, itu baru satu cerita. Cerita yang kedua ni pula adalah tentang salah seorang pemandu Grab. Okey, pemandu sistem ataupun menggunakan perkhidmatan e-hailing ni, yang mana dia juga antara manusia yang melakukan kerja-kerja ambil penumpang dan hantar penumpang di Kangar ataupun di sekitar kawasan Perlis, dan ada yang sampai tahap sanggup ke Pulau Pinang sebab katanya di Pulau Pinang pelanggan-pelanggan Grab ni lebih rancak berbanding apa yang ada di Perlis. Bila ditanya kenapa dekat Perlis tak rancak, adakah orang Perlis tak pandai nak guna Grab atau apa? Itu jawapan dia yang paling best ialah Perlis kita dah ada lebuh raya. Orang Perlis sendiri boleh bergerak ke mana-mana tanpa perlu memikirkan tentang jam. Dan selalunya pengguna-pengguna Grab ini hanyalah mereka yang datang dari kumpulan pelajar, yang mana kita tahu dekat Perlis ni ada lebih kurang 7 IPT di Perlis, termasuklah UNIMAP, Universiti Teknologi Mara dan juga beberapa kolej-kolej yang lain. Dan yang keduanya adalah dari segi pelancong yang datang ke Kuala Perlis itu sendiri untuk
akses ke Langkawi ataupun ke mana-mana pulau-pulau yang ada di Thailand. Itu adalah antara dua cerita yang menjadi okey, ini sesuatu yang baru bagi Perlis sebab apa? Kalau saya nak masukkan dan juga tanya kepada Amir Farid juga, kita nak melihat bahawa mungkin kita melihat Perlis itu negeri yang terkecil dan apabila kita mendengar cerita Hilal tadi, mungkin diskusi-diskusi yang kita akan katakan bagaimana kita nak merancakkan ekonomi negeri Perlis itu. Tapi dalam konteks Perlis itu sendiri, populasinya 200,000, negerinya mungkin paling kecil dan akses masyarakat dan pergerakan masyarakat sini mudah untuk keluar. Jadi pemikiran dan juga takrifan pembangunan dan juga kesejahteraan hidup di Perlis itu perlu ditafsirkan mengikut kemahuan dan juga kehendak orang Perlis. Amir, macam mana kita nak faham? Saya, anda betul membaca fikiran saya hari ini. Saya pun fikir tentang itu kerana orang Perlis sendiri boleh terima hakikat untuk bekerja di luar, kenapa harus dibawakan isu itu dengan begitu rancak kalau orang Perlis sendiri memahami bahawa dan boleh mengembara dalam DNA mereka, mengembara untuk bekerja tu is okay. Tapi kita harus lihat siapa di dalam kajian ground kami di Perlis beberapa minggu yang lalu, kumpulan yang risau tentang peluang pekerjaan ini adalah sebenarnya adalah dari kalangan mereka yang berusia 50 tahun ke atas. Okay. Ibu bapa kepada anak-anak yang baru saja lulus universiti, mencari kerja. Anak-anak tidak begitu risau tak ada kerja di Perlis kerana mereka rasa mereka boleh kerja keluar. Kerja di Pulau Pinang, boleh kerja di Kuala Lumpur, boleh kerja di Kulim, di Kedah. Di merata-rata di Kedah. Tetapi golongan ibu bapa rasa risau kerana mereka rasa bila anak jauh daripada mereka, perkara-perkara yang tidak diingini mungkin akan berlaku. Dan juga anasir-anasir yang tidak, biasalah pemikiran anasir-anasir terbuka dan sebagainya mungkin akan mempengaruhi anak-anak mereka. Inilah satu faktor sosial, perubahan pola pemikiran yang kita harus fahami di Perlis. Dan saya ingin menyentuh juga tentang politik Perlis. Ya. Perlis ini sebagaimana orang Perlis sedia maklum, walaupun tiga parlimen, tapi politik Perlis ini selalu ada cerita-cerita menarik, seolah-olah ada 30 parlimen di dalam Perlis itu sendiri. Dan saya ingin ingatkan, setiap kali berlaku perubahan, angin perubahan di Kedah, bila Kedah bergegar dan kita mengantisipasi kali ini Kedah merupakan medan pertempuran sengit antara UMNO dan terutamanya Bersatu dan yang akan mengetuai Pakatan Harapan di negeri Kedah. Jadi pada tahun 1999 apabila berlaku pertempuran sengit, PAS menang 3 kerusi di Perlis. Dan pada tahun 2008 2 kerusi, tapi banyak kerusi yang marginal. Dalam DUN both untuk 1999 dan 2008. Jadi untuk kali ini saya rasa Perlis ini tidak boleh dipandang sepi begitu saja, selamat. Betul. Walaupun disangka tenang di permukaan, ada beberapa isu di Perlis dari segi politik, terutamanya dari segi kepimpinan kerajaan negeri. Okey, itu kita simpan sikit dahulu kerana apabila Amir mengatakan bahawa anak muda ini dia bolehlah dia relax, dia boleh keluar, pergi merantau dan juga mencari peluang ekonomi di luar negeri Perlis. Tapi dalam aspek itu, Hilal adalah antara individu yang saya rasa cukup dekat dengan pelajar-pelajar dan juga mahasiswa-mahasiswa di seluruh universiti di Malaysia. Hilal ada cerita mengenai Awani Rangers. Hilal juga pergi ke Perlis dengan UniMap dan sebagainya. Kongsi sikit. Okey, memang kalau kita jumpa dengan pelajar-pelajar universiti di Perlis, bila tanya kat mereka tentang apa mungkin perkara-perkara baru yang mereka mahu di Perlis ini, saya sempatlah minta salah seorang pelajar ataupun Awani Rangers dari Universiti Malaysia Perlis kongsikan kepada kita apakah aspirasi anak muda Perlis yang ada dekat dalam universiti sekarang ni. Kita dengar apa cakap mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Hilmi di Pusat Pengajian Universiti Malaysia Perlis. Hari ini kami akan mendapatkan suara-suara anak muda berkaitan dengan kepimpinan akan datang. Semangat patriotik. Menjaga kebajikan rakyat. Utamakan rakyat. Maybe negeri Perlis akan lebih maju macam Kedah, Kuala Lumpur setanding dengan negeri lain. Maju daripada sektor pertanian dan menjadi salah satu negeri yang maju
Untuk kepimpinan akan datang, saya harap ketua dia dapat majukan rakyat dalam khususnya dalam sosioekonomi rakyat lah. Secara amnya, suara anak-anak muda ini mahukan kemajuan di negeri Perlis ini dari segi pembangunan dan juga ekonomi. Sekian saja daripada saya, Muhammad Hilmi, untuk Awani Rangers. Okey, itu adalah cerita daripada pelajar Universiti Malaysia Perlis atau kami panggil mereka sebagai Awani Rangers UNIMAP, yang mana mereka ini berkongsikan tentang mereka mahukan kemajuan. Tapi kita cuba bayangkan kemajuan yang macam mana lagi yang dimahukan oleh sebuah negeri yang kecil dengan ada 22 mukim dan 3 sahaja kawasan parlimen dan 15 kawasan DUN. Tapi tak apa, untuk bercakap tentang bagaimana dari sudut politiknya, kita beberapa lokasi yang dijangka bakal menjadi kerusi panas adalah 2 daripada 3 kawasan parlimen, iaitu kawasan Parlimen Padang Besar dan Arau. Dan juga bagi kawasan DUN, 3 kawasan saya bayangkan akan menjadi kerusi panas juga, iaitu di DUN Berseri, Pauh dan juga Tambun Tulang. Sebab apa? Kalau di DUN Pauh itu adalah kawasan di mana MB Perlis itu sendiri, Datuk Seri Azlan Man yang menyandang jawatan di situ. Dan kalau di Tambun Tulang, kita tahu ianya sebelum ini merupakan lokasi ataupun tempat di mana Datuk Seri Syahidan Kasim pegang jawatan itu semasa menjawat jawatan sebagai Menteri Besar Perlis. Jadi kawasan-kawasan ini merupakan antara kawasan-kawasan yang kita jangkakan, antara kawasan yang menjadi kawasan panas. Di samping, kita tahu orang Perlis ini juga mungkin juga tidak akan terkesan dengan pertemuan tiga penjuru, kerana satu daripada tiga kawasan parlimen di Perlis ini pada PRU13 yang lalu telah pun berdepan dengan pertemuan tiga penjuru, yang mana 5 daripada 15 DUN juga telah pun berdepan dengan pertemuan tiga penjuru. Tetapi kesemuanya kita tahu bahawa keputusan itu berpihak kepada Barisan Nasional, yang mana kedudukan kerusi pada ketika ini, penyandang kerusi bagi tiga kawasan parlimen di Perlis adalah Barisan Nasional. Dan bagi DUN pula, Dewan Undangan Negeri, 13 kawasan adalah milik BN, satu PAS dan satu daripada Parti Keadilan Rakyat. Dan selain daripada isu kemajuan ni, Zul dan juga Amir, mungkin kita boleh beri penekanan juga. Di samping kemajuan yang dimahukan oleh mereka, orang muda dekat Perlis tu, mungkin kemajuan itu datang dalam bentuk peluang pekerjaan yang lebih baik. Dan juga kita tahu orang-orang Perlis ni juga antara individu yang cukup kreatif mewujudkan peluang, mewujudkan pendapatan sendiri melalui berniaga. Ya, kita tahu, dan ramai juga antara kumpulan blogger, kumpulan internet marketer yang memang terror ni semua Perlis datang dari Perlis sebenarnya. Dan isu yang paling menjadi keutamaan bagi mereka adalah tentang ketokohan seorang pemimpin. Sebab Hilal, apa kita tahu, Zul, macam mana kita nak kata mengenai ketokohan kepimpinan itu? Kerana apabila Hilal mengatakan bahawa kawasan-kawasan panas ini juga berkaitan rapat dengan isu kepimpinan. Dan dalam aspek itu juga, mungkin negeri Perlis itu 200,000, di mana value dan juga nilai kepimpinan itu cukup dekat di kalangan mereka. Kerana ada hubungan keluarga, personaliti itu cukup kuat sekali. Jadi karakter-karakter ini yang sangat diperlukan dan menjadi satu keutamaan di kalangan pengundi dan juga pemilih di negeri Perlis. Saya minta Hilal jawab, nanti kita minta Amir juga jawab. Ya, betul. Sebab kalau kita tengok di peringkat groundnya, adalah di peringkat akar umbinya, adalah nama seperti Datuk Seri Syahidan Kasim itu dilihat lebih besar berbanding Datuk Seri Azlan Man, MB Perlis itu sendiri. Itu adalah antara persepsi awal yang kami dapat lihat apabila datang saja, berada saja di peringkat akar umbi. Dan mungkin kemajuan yang diperlukan oleh Perlis adalah perkara-perkara yang mungkin boleh dibanggakan lagi oleh rakyat Perlis. Itu yang mungkin mereka mahukan di peringkat Perlis. Amir, mungkin menjawab sikit sebanyak. Saya cukup percaya bahawa personaliti dalam politik di Perlis itu penting. Jadi Datuk Seri Syahidan ialah seorang tokoh yang sudah lama berkecimpung dalam bidang politik di Perlis dan cukup mahir selok-belok politik Perlis, sehingga kan beliau, nama beliau masih lagi diingat-ingat oleh jadi semua orang. Jadi mungkinkah kita melihat Datuk Seri Syahidan mungkin kembali ke Perlis sebagai Menteri Besar menggantikan Datuk Seri Azlan Man, walaupun hanya satu penggal saja Datuk Seri Azlan Man memegang jawatan Menteri Besar Perlis. Tapi ini adalah antara spekulasi-spekulasi yang hangat di bawah sana. Itu tokoh besar yang kita nampak. Tapi bagaimana pentingnya dalam konteks ketua kampung, tokoh-tokoh setempat dan sebagainya. Bagaimana ini juga mencorak pemikiran dan juga personaliti-personaliti tidak angkat?
saya rasa apa ni ketua-ketua kampung Pengkulu dan sebagainya adalah lantikan kerajaan negeri ya. Jadi mereka bergantung pada siapa yang mayungi mereka di bawah sana. Tapi adakah mereka shape the outcome of apa ni kepimpinan politik di negeri Perlis? Saya tidak lihat perkara itu dan saya tidak lihat cubaan untuk regenerate kepimpinan Perlis dengan meletakkan pemimpin muda seperti Datuk Seri Azlan Man. Tetapi kena ada style yang tertentu, tersendiri. Personality. Betul, kerana rakyat Perlis menilai style politik itu begitu penting besar sekali. Okey, Hilal mungkin ada yang nak dikongsikan lagi dan Hilal mungkin akan ke Perlis bila tu Hilal? Okey, kita di saya bersama juru kamera Kai akan ke Perlis dan juga Kedah bermula Selasa nanti untuk kita berikan, kongsikan cerita-cerita terbaru, cerita-cerita rakyat Perlis, cerita-cerita rakyat Kedah untuk penonton Malaysia Memilih di Astro Awan ini. Okey, terima kasih Hilal atas perkongsian itu. Hilal, Azmi dan juga rakan-rakan saya yang lain akan berada di seluruh Malaysia bermula minggu hadapan. Anda boleh bersama dengan mereka untuk berkongsikan pandangan dan juga cadangan anda dan juga isu rakyat anda.